Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara install One UI 2.5 pada Samsung Galaxy S7, S7 Edge dan Galaxy Note FE dengan ROM Floyd Q versi 8.0. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle. Bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Sebelumnya, saya juga telah membuat video penginstalan ROM One UI pada Samsung Galaxy S7 dengan versi 7.0. Beberapa orang agak kebingungan dan ada yang meminta video penginstalan pada versi 8.0. Jadi saya membuat video singkat ini. Anda matikan telepon. Lalu masuk ke mode TWRP. Dengan cara menekan tombol power, volume atas, dan tombol home secara bersamaan. Tekan dan tahan 3 tombol ini hingga tampil logo TWRP, lalu lepaskan. Di sini ada banyak menu. Pada menu settings, Anda bisa memilih waktu 24 jam, menukar tombol navigasi dan lainnya, mengatur zona waktu, kecerahan. Anda juga bisa menggunakan bahasa Indonesia jika Anda mau. Pertama, tekan mount dan centang semuanya, lalu kembali, tekan wipe, pilih advanced wipe. Jika Anda datang dari One UI 2.5 Floyd Q versi 7.0 atau versi 8.0 tapi ingin menginstal ulang sistem, Anda tidak perlu melakukan wipe data dan internal storage. Jika Anda datang dari ROM lain, Anda harus mencentang semuanya seperti yang sudah saya tunjukkan pada video versi 7.0 sebelumnya, kecuali microSD card dan USB OTG. Karena saya di sini hanya akan melakukan upgrade sistem, jadi saya tidak perlu menghapus data dan internal storage. Lalu swipe ke kanan. Wipe complete, successful. Lalu kembali. Kemudian Anda tekan menu install. Saya menyimpannya pada internal storage. Untuk versi 8.0 ini hanya ada 2 file yang perlu Anda install. Sebenarnya saya sekarang sudah di posisi Floyd Q versi 8.0 dan hanya ingin menginstal ulang sistem saja. Jadi kali ini saya cuma menginstal file ROM ini saja. Jika Anda upgrade dari versi 7.0 atau dari ROM lain, Anda harus menginstal kedua file ini. Kita pilih ROM-nya, lalu swipe ke kanan untuk konfirmasi flash. Di sini kita akan masuk pada proses Aroma Installer. ROM ini bisa digunakan untuk Samsung Galaxy S7, S7 Edge, dan Samsung Galaxy Note FE versi 8.0, update 5 November 2023. Anda tekan Next. Centang setuju dan tekan Next. Ini adalah fitur dari versi 8.0. Kemudian tekan Next. Pada main options di sini, saya memilih no untuk menjaga semua data dan pengaturan saya. Jika Anda datang dengan ROM lain, Anda wajib pilih yes, dan itu akan menghapus semua data pada internal storage Anda. Hilangkan centang pada SC Linux Enforce. Entah ini apakah bug atau bukan pada versi 8.0 ini. Jika Anda mencentang opsi tersebut, Anda tidak dapat menulis data pada internal storage, tidak bisa menerima file menggunakan Bluetooth, tidak bisa juga memindahkan foto, video, lagu, dan lainnya.
dari microSD ke memori internal, seperti dienkripsi. Karena telepon saya tidak ingin di-root, jadi saya tetap memilih disable kernel SU. Terakhir, saya memilih Samsung Black Boot Animation agar tampil seperti aslinya. Pastikan semua yang Anda centang sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian tekan Next. Untuk CSC Options, sesuaikan dengan negara Anda. Lalu tekan Next. Untuk fitur, Anda bisa memilih ringtones Galaxy Note 10 atau Note 9. Anda juga bisa menggunakan wallpaper Samsung Galaxy S9 Plus jika Anda mau. Pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu tekan Next. Ini adalah salah satu favorit saya. Sekarang kita bisa menggunakan Samsung Emoji pada One UI 6.0. Saya centang sistem White Emoji untuk menerapkan juga emoji pada notifikasi dan icons. Lalu tekan Next. CSC Fitur. Saya tidak membutuhkan network speed karena saya biasa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang lebih lengkap, seperti aplikasi Internet Speed Meter Pro. Untuk fitur perekam panggilan, saya centang. Silakan pilih sesuai selera Anda. Lalu tekan Next. Untuk bloatware bisa Anda pilih di sini. Saya memilih Bixby Routines karena ini berguna untuk melakukan automasi seperti di iPhone. Untuk aplikasi Samsung, saya hanya memilih Samsung Video dan Samsung Digital. Saya centang semua di bawahnya. Lalu tekan Next. Terakhir, Anda tekan Install. Lalu OK. Tunggu proses ini hingga selesai. Proses instalasi telah berjalan dengan sukses. Di sini ada keterangan, mohon bersabar. Booting pertama kali memerlukan waktu lebih dari 15 menit. Anda juga bisa menyimpan logs jika Anda mau. Jika Anda mengalami error saat penginstalan, bisa Anda gunakan file logs ini sebagai laporan kepada developer atau pembuat ROM. Kemudian tekan End. Tekan lagi End. Oh iya, jangan lupa untuk menginstal file satunya, SafetyNet Patch. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi saya langsung saja wipe cache atau Dalvik. Lalu swipe. Terakhir, Anda tekan reboot system. Proses ini yang membutuhkan waktu sangat lama. Tetap sabar dan tidak perlu panik. Jangan sentuh telepon ini sampai masuk ke menu setup. Karena saya tidak menghapus data, hanya menginstal ulang sistem, jadi saya tidak perlu mengatur ulang dari awal. Dan proses penginstalan sudah selesai. Di sini semua data dan pengaturan masih sama seperti sebelumnya. Untuk ROM Floyd Q versi 8.0 ini memiliki kualitas kamera yang lebih bagus dari versi 7.0. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Bisa Anda lihat di sini, versi One UI 2.5, Android 10. Tingkat patch keamanan Android 1 Februari 2023. Jika Anda terbantu dengan video ini, silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar, dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.